Pemirsa, sedikitnya 29 rumah warga di Kampung Cikalio, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Jumat petang. Kejadian angin ribut selama 1 menit tersebut membuat warga panik. Sebagian warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Puluhan rumah warga di Kampung Cikalio, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung. Selain merusak atap rumah warga, sejumlah bangunan rumah warga pun rusak. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandung Barat beserta Polsek Cisarua meninjau lokasi kejadian untuk didata dampak dari angin ribut tersebut. Tercatat 29 rumah warga rusak sedang. Peristiwa tersebut bermula saat hujan disertai angin kencang secara tiba-tiba terdapat gumpalan angin besar seperti puting beliung. Hanya kurun waktu 1 menit, peristiwa tersebut pun langsung merusak puluhan rumah warga. Dan berapa lama Pak kejadian itu, Pak? Pak, sekitar 1 menit lah, Pak. 1 menit aja. Saat itu apa-apa yang rusak, Pak, atau gara-gara angin itu, Pak? Ada yang rusak berat, sebagian ada yang rusak ringan, Pak. Itu tepatnya jam berapa, Pak? Tepatnya jam 4-an, paling jam 4, Pak. Tapi awal-awal itu diawali dengan hujan atau apa, Pak? Atau langsung angin? Belum bisa adanya, biasa aja yang itu sedang hujan sedang. Tiba-tiba ada yang hujan, angin. Hujan ringan dan angin. Namun dengan kejadian ini, rata-rata rumah adalah rumah dari atap, yaitu dari asbes. Jadi rata-rata kejadian rumah ini kurang lebih ada 29 rumah, namun semuanya atapnya. Ini demikian pun alhamdulillah tidak ada korban, dan yang kena angin puting beliung, warga masyarakat sudah bisa dievakuasi ke keluarga terdekat di sini. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa tersebut membuat warga panik dan shock. Bahkan sejumlah warga ada yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga pun dihimbau agar senantiasa berhati-hati memasuki musim hujan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.